PDIP dan PKB ramai-ramai menolak Sohibul Iman menjadi cawagub Anies di Pilkada Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB tidak setuju jika Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman ditunjuk untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta. Semua nama baik berasal dari PKB maupun dari PDIP masih digodok untuk dicari yang paling tepat disandingkan dengan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta. Menurut Muhaimin Iskandar, pemasangan Anies Sohibul sebagai cagub dan cawagub Jakarta masih merupakan usulan PKS saja dan belum disepakati lintas partai. PKB pun memiliki alternatif nama lainnya. Namun, mereka enggan mengungkapkan alternatif nama tersebut karena masih harus dimusyawarakan dengan partai-partai yang sudah bersedia mendukung Anies Baswedan.